Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul mu'allifu rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa idarakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sadisu fi nisabil uruni. Pasal yang keenam pada mengenai tentang nisab dari barang dagangan. Nah, urut adalah barang-barang dagangan. Kita punya usaha di dagang misalnya, atau perniagaan atau bisnis. Ini bagaimana hukumnya itu, nisabnya itu. Wan nisabu fil urudi ala madhhabil qalidin bidzalika. Dan nisab pada barang-barang dagangan atas madhhab ulama-ulama yang berpendapat demikian, ada nisabnya. Barang dagangan itu ada nisabnya menurut pendapat madhab ulama-ulama yang berpendapat seperti itu. Bagaimana nisabnya? Innama huwa fi matukhidha minha lil bai'i khassatan ala ma yuqaddaru qablu. Adalah dia itu pada barang yang dijadikan daripada itu barang untuk penjualan secara khusus. Memang ini barang, barang buat didagangin, dijual. Ala ma yuqaddaru qablu, sesuai dengan yang diukur, yang ditentukan qablu sebelumnya. Memang ada perhitungan di situ. Misalnya dijual kelontong atau dijual elektronik atau yang lain, pokoknya ini barang yang memang dijadikan sebagai barang dagangan. Nah, itulah yang dikatakan oleh para ulama bahwa dia ada kadar nisabnya. Wan nisabu fiha ala madhhabihim wan nisabu fil aini. Dan nisab pada barang dagangan atas madhhab para ulama yang berpendapat demikian, wan nisabu fil aini, dialah nisab pada materi itu barang. Misalnya emas sesuai dengan nisab emas, misalnya perak sesuai dengan nisab daripada perak. Idza kanat hadhihi hiya qiyamul mustadafati wa ru'usul amwali, karena dia itu adalah pertama qiyamul mustadafat, harganya. Yang kedua wa ru'usul amwali, dan juga modalnya. Jadi modal plus keuntungan. Jadi yang dihitung pada masalah nisab, misalnya kita punya toko kelontong, nah itu dihitung tuh modal plus keuntungan. Sudah sampai nggak nisab emas, misalnya sampai nggak 85 gram seharga 85 gram emas murni yang 24 karat, sudah sampai belum? Nah, kalau sudah sampai, maka berarti sudah mencapai nisabnya. Itu demikian. Ini menurut pendapat madhab ulama yang berpendapat bahwasanya barang dagangan itu ada nisabnya. Atau kita jual handphone, atau kita jual komputer, atau yang lainnya, pokoknya barang yang bisa dagangin, yang bisa dijual. Nah, itu untuk antara modal plus keuntungan, apakah sudah mencapai seharga emas 85 gram emasnya, emas murni. Misalnya sekarang 1 juta seharganya tuh, emas yang 24 karat misalnya sekarang 1 juta, berarti nisabnya adalah 85 juta. Kita hitung tuh total semua, subtotalnya berapa? Antara keuntungan plus modal dari awal itu dihitung, apakah sudah mencapai tadi contohnya misalnya 85 juta rupiah. Bagaimana haulnya? Hitungan setahunnya bagaimana? Wa kadzalika al-haulu fil urudi indal ladina awjabu az-zakata bil urudi. Demikian juga haul pada barang-barang dagangan menurut ulama yang mewajibkan zakat pada barang dagangan tersebut. Sama haulnya. Jadi ada haul, ada nisab pada masalah barang dagangan, barang yang kita jual. Misalnya kita punya warung, punya toko, toko kelontong. Kita awalnya modalnya 40 juta. Terus berjalan setahun, pas dihitung-hitung sudah mencapai 86 juta. Berarti sudah lewat nisab. Nah, setahun sudah lewat, nisab sudah sampai, keluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5% tuh. Keluarin 2,5%, tapi ingat dihitungnya keuntungan plus modalnya. Jadi bukan keuntungan doang, dihitungnya modal plus keuntungannya,
apakah sudah sampai nisab? Kalau sudah, apa sudah setahun? Kalau sudah setahun, ingat setahunnya bukan setahun hitungan hijriah, apa? Bukan masehi, tapi hitungan adalah hijriah. Jadi Ramadan ketemu Ramadan akan datang. Jadi bukan masehi, bukan Januari, tapi Ramadan ketemu Ramadan akan datang, atau Muharram ketemu Muharram akan datang. Itu hitungan daripada haulnya. Jadi demikian dihitungnya modal plus keuntungan pada masalah al-urud atau barang-barang dagangan. Fa inna Malikan qala, demikian ini. Maka sungguhnya Imam Malik beliau berpendapat, idza ba'al urud, apabila ada orang yang menjual barang-barang dagangan, apaan aja, zakkahu lisanatin wahidatin kal hali fitaini, maka dia zakatkannya setahun penuh. Setahun udah sampai haul, zakat dia keluarin tuh zakatnya tuh. Ini pendapat Imam Malik. Sama pendapat dengan kita punya madhab, yaitu pendapat madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kal hali fitaini, seperti hal, seperti langsung case pada masalah hutang piutang. Wa dzalika innahu fit tajiri alladhi tubatu lahu awqatu shira'i urudihi. Hal itu menurut Imam Malik adalah pada pedagang yang dicatat baginya waktu-waktu membeli barang-barang dagangannya. Makanya ada pembukuan tuh di Islam, diajarin adanya pembukuan, adanya uang masuk, adanya uang keluar, adanya barang masuk, adanya barang keluar. Itu sudah diajarkan dalam hukum agama. Dihitung itu, dihitung kapan mulai belanja barangnya, dihitung udah mulai belanja, sejak itu sudah mulai perhitungannya tuh. Dia udah belanja, modalnya berapa, kemudian dia berdagang, sejak itu sudah dimulai hitungan haulnya tuh. Sampai nanti setahun ke depan, dihitung sudah sampai setahun ke depan, sudah sampai haulnya, apakah sudah mencapai nisabnya? Haulnya udah, nisabnya udah, berarti wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2.5%. Jadi ini kewajibannya kata Imam Malik bagi pedagang yang memang dicatat baginya waktu-waktu membeli barang dagangannya. Ammal ladzina la yanḍabitu lahum waqtu ma yabiqunahu wa la yashtarunahu wa huwa alladzina yakhusuna bismil mulidi. Adapun pedagang yang tidak mencatat baginya waktu dia menjualnya dan tidak membelinya, inilah yang disebut dengan khusus namanya bismil mudir, bosnya nih. Jadi bosnya bukan kerjaan bosnya nih. Jadi yang kerjaan bosnya bukan seperti ini. Nah, kan bagaimana hukum bosnya ini? Fahukmu ha'ulai inda malikin. Maka hukum mereka, para bos-bos yang juragan-juragannya, yang punya tokonya, yang punya usaha itu, idha hala alil alihimul haulu, apabila sudah sampai haul atas mereka, min yaumi ibtida'i tijaratihim, dari mulai dimulai usaha mereka, pas dibuka warungnya, dibuka tokonya, dibuka usahanya, an yuqawwima ma biyadihi dan urudi. Dia mentakwim, langsung dia kalkulasiin, dihitung-hitung barang-barang dagangan yang ada di tangannya, yang di tokonya tuh, dihitung semua tuh, hitung, dicek semua barang-barangnya sejak itu dimulai. Thumma yadumma ila dhalika ma biyadihi min aini, kemudian digabung barang dagangan yang ada di tangannya, wa maluhu min ad-dain alladhi yurtaja qabduhu illam yakun 'adidan qabduhu, dan juga hartanya dari hutang yang diharapkan bisa diambil jika dia tidak memiliki kewajiban membayar hutang. Wa dhalika bi khilafi qawlihi fi daini ghairi mudir. Hal itu berbeda dengan pada masalah hutang selain daripada mudirnya, daripada bosnya atau juragannya. Hitung semua itu. Jadi utangnya, kemudian modalnya, kemudian keuntungannya, dihitung semua itu. Dihitung semua, maka itulah yang menjadi kewajiban dia, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah mencapai nisabnya atau mencapai haulnya, keluarkan 1/40 atau 2.5%. Kan suka ada hutang tuh, kalau orang yang usaha pasti ada hutang, pasti
Nah itu utang, dihitung utangnya itu. Jadi utangnya bukan itu, utangnya dihitung juga. Jadi modal, keuntungan, kalau bosnya, kewajibannya, utang yang dia punya dihitung juga, dimasukin pada perhitungan nisabnya. Fa idza balagha majtama'a indahum min dzalika inada. Maka jika mencapai yang telah dihimpunnya, dihimpun sisi itu bos, jurangannya yang punya toko, akan nisab daripada barang-barang dagangannya, ada zakat tahu, maka dia wajib menunaikan zakatnya. Jadi pas dihitung-hitung, dikalkulasiin, ternyata sudah mencapai nisabnya. Dari modal yang dia punya, keuntungan yang dia punya, plus utang yang dia wajib untuk membayarnya, ternyata sudah mencapai seharga 85 gram emas murni yang berupa karat. Sudah mencapai haulnya, wajib untuk ada zakat tahu, dikeluarkan zakatnya. Wasawa'un naddalahu fi 'amihi, naddalahu fi 'amihi syai'un min al-'aini aw lam yunadda balagha nisaban aw lam yabluq nisaban. Baik itu adalah berupa dinar atau dirham. Jadi mau dinar, mau dirham, pada keumumannya daripada barang yang dia miliki, atau bukan dinar, bukan dirham, rupiah misalnya dia. Kita dari Jakarta ke Indonesia pakai rupiah kita belanjanya, hitung sama. Jadi mau pakai apaan kita mata uangnya dihitung. Mau pakai dinar, dirham, yang dibilang nukto atau lam nukto, selain daripada dinar dan dirham. Balagha nisaban am lam yablugh nisaban, sudah mencapai nisab atau belum mencapai nisab. Wa hadha riwayatun lil majishun an Malik, ini merupakan riwayat daripada Al Imam Ibnu Majishun. Ini beliau ulama dan madzhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bissawab.